بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد يا أيتها الطالبات أعزني الله وإيا كنا كيف حال كنا وأنا الحمد لله ala kulli hal Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu at-ta'bir, nastamir satana, yakni at-ta'bir qatwasalna al-wahdatul ula mu'jizatul khalidah yakni الرقم الثالث. الرقم الثالث. سأقرأ أولا. استمعنا. إعجاز القرآن. القرآن معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه. كما أن هناك أمور كثيرة تدل على إعجاز القرآن وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز ومن أهم صور هذا الإعجاز أن القرآن جاء بكثير من أخبار الأمم السابقة وقصصهم كما شمل قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم وحياتهم الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الرابع نزول القران نزل القران منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الشعراء الخامسه القران المكي والقران المدني من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني والقرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة وإن كان نزوله خارج مكة أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله داخل مكة وقد جاءت السور المكية قصيرة في غالب في الغالب مما جعل حفظها سهلا تناول القرآن المكي موضوعات عديدة تناول القرآن المكي موضوعات عديدة مثل توحيد الله والدعوه الى الاسلام ويوم القيامه وقصص الانبياء والرسل السابقين عليهم السلام وغير ذلك ويبلغ القران المكي نحو ثلثي القران اما القران المدني فجاءت سوره واياته Tawilatan fil ghalib. Wa qad tanawala maudhu'atin jadidatan misal. Al-fara'id. Wal-hudud. Wal-hukuk. Wal-jihadi. Wa ghairi dhalik. Baik. Ya ayatuhat talibat. A'azzani Allah. Wa inya kuna. Tadi barusan saya membaca. Mari kita sama-sama untuk menerjemahkan dari kiroah yang kita baca dari nomor yang ketiga ya kan dari paragraf yang ketiga sampai yang kelima ejazul Quran mukjizat al Quran al Quranu mukjizun bi uslubihi wa wa maanihi Al-Quran adalah mukjizat bi uslubihi dengan susunannya susunan bahasanya wa alfadhihi yaitu lafadznya wa ma'anihi dan maknanya kita akan mengetahui kemukjizatan keistimewaan Al-Qur'an itu tatkala kita sudah belajar bahasa Arab kita akan kagum tata bahasanya lafadznya maknanya tatkala kita sudah belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sangat kaya dengan kosakata atau mufrodatnya atau pembendaharaan katanya. Dan bahkan konon diceritakan ada seorang raja yang mana raja itu orangnya cadel. Kalau bahasa Inggrisnya pelo ya, maaf. Nah, pelo atau cadel yang mana dia berceramah selama satu jam tanpa menggunakan Huruf yang mengandung huruf Ra Kalau orang cadel Biasa mengucapkan huruf Ra itu Susah ya. Nah Seorang raja ini berceramah Dia tanpa Menggunakan kata Menggunakan huruf yang mana hurufnya itu uh, Tidak Ada R nya Maksudnya katanya tersebut Masya Allah berarti sangat kaya sekali Bahasa Arab itu Kemudian selanjutnya saya ulang sekali lagi Al-Quran adalah mukjizat bi uslubihi ya susunannya wa alfadhihi lafadznya wa ma'anihi dan maknanya kama annahu kama annahu umuran katsiratan tadullu ala ijazil quran sebagaimana di sana banyak permasalahan yang banyak yang menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an. Wa kullama al -Quran. sampai seseorang ahli ilmu mengedepankan Al-Qur'an. Zaharat suwarun jadidatun tu'ayyidu hadzal ijaz. Sampai tampaklah gambaran-gambaran yang banyak untuk menguatkan uh, kemujiatan Al-Quran ini. Wa min ahami suwari dan dari yang paling tampak terpenting dalam gambaran ini atau tentang kemujiatan ini yang sering ditampakkan atau yang terpenting adalah qur'ana min umami as-sabiqati wa bahwa Al-Qur'an itu banyak mendatangkan isinya menghabarkan tentang umat-umat yang terdahulu dan cerita-cerita mereka. Jadi Al-Qur'an itu menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu untuk dijadikan pembelajaran umat-umat setelah ini. Atau umat-umat di masa kita ini kama wal ma'arifi sebagaimana mencakup kadar yang besar dari ilmu-ilmu dan pengetahuan yang mana pengetahuan itu belum diketahui manusia sebelumnya nah, jadi sebelumnya manusia itu belum mengetahui dia mengetahui setelah apa? setelah mendapatkan info atau kabar dari Al-Quran. Masya Allah, ya. Kamaja Al-Quranu bima nas wa ibadatihim. Sebagaimana Al-Quran datang untuk memperbaiki akidah akidah manusia dan ibadah mereka. al-ijtima'iyah. Dan kehidupan mereka di dalam bermasyarakat. Jadi Al-Quran pun juga mengatur kehidupan masyarakat. Bagaimana bermuamalah yang baik. Menjadi orang yang baik itu apa. Tidak boleh mendolimi orang. Al-Quran diatur. Al-Quran mengatur kepada kita semua agar menjadi manusia yang baik. Wasia sia dan bahkan juga politik juga. Salah mengajarkan politik. ya kan? Kemudian wal dan juga perekonomian. Masya Allah sampai masalah perekonomian pun ditata dalam Al-Quran tentang masalah jual beli kita tidak boleh riba juga ya kan ditata masalah simpan pinjam ya kan ditata di dalam Islam agar apa kehidupan manusia itu baik tidak saling mendolimi Al-Quran mencakup semua kemudian selanjutnya Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' surat an-nahl ayat yang ke-89 wa nazzalna alaikal kitaba dan kami menurunkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Qur'an maksudnya tibyanan sebagai penjelas sebagai penerang ya likul syai' semua segala sesuatu. Nah, jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Baik petunjuk masalah di dunia maupun masalah di di akhirat. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian kita jangan sampai jauh dari Al-Qur'an dalam masalah ibadah dalam masalah bermuamalah, masalah kita berpolitik, masalah perekonomian semua diatur. Yang penting kita sebagai seorang muslim sami'na wa Kami mendengarkan kemudian kami apa? melaksanakan. Jangan sami'na wa asayna. Kami mendengarkan kami berpaling, kami tidak mau melakukan. Ya jangan sampai semacam begitu, apalagi seperti ciri-cirinya orang Bani Israel suka bertanya, yang mana niatnya bertanya itu tidak mau untuk melaksanakan perintah-perintah dari Rasulnya. Dia hanya apa? Untuk e, melarikan, menjauhkan dari apa perintah tersebut. Jadi kalau Antum sekalian, eh, maaf, kalau Antunna sekalian banyak bertanya, kemudian niatnya untuk tidak mau melaksanakan berarti ciri khas dari kaum Bani Israel hati-hati, ya, karena seorang wanita itu difiturkan suka ngobrol, ya kan dan bahkan dalam pembendaharaan kata dalam satu hari, seorang wanita itu mampu mengeluarkan kata-katanya yaitu 23.000 kurang lebihnya, saya mengatakan yang minimnya ya, 23.000 bahkan bisa lebih dalam satu hari jadi apa? cerewet seorang wanita itu kalau seorang laki-laki cuma 5000 Jauh kan antara langit dengan sumur Jauh maksudnya ya langit Dengan bumi biasanya kan itu tambah sumur Jadi tambah legok Apa itu bahasa Indonesia -nya legok ya Tambah dalam sekali begitu Jauh Laki-laki kaum Adam cuma 5000 ribuan tetapi kalau kaum wanita 23 ribu dalam satu harinya dia banyak kata-kata yang dia keluarkan. Hati-hati. Ya ayyatuhtthalibat ya wa inya Kemudian yang kelima, paragraf yang kelima Al-Qur'anu al-Makki alquran al-Qur'anu al-Madani. Al-Qur'an al-Makki dan Al-Qur'an al-Madani. Jadi Al-Qur'an itu bisa disebut Al-Qur'anu al-Madani dan Al-Qur'anu al-Makki, ya Dibalik ya. Al-Qur'anu Al-Makki wal-Qur'anu Al-Madani. Minal Qur'ani ma huwa Makki wa minhu ma huwa Madani. Di antara Al-Qur'an itu ada disebut dengan Makki dan juga disebut juga Al-Qur'an yaitu Madani. Nah, Madani. Wal Qur'anu al huwa hijrati ilal Madinah. Al Qur'an disebut al maki yaitu yang mana ayat-ayatnya atau suratnya, ayat-ayatnya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah itu namanya Al-Qur'an Al-Al-Makki. Wa -inkana nuzuluhu kharijal Makkah. Walaupun ayat tersebut diturunkannya di luar kota Mekah, intinya sebelum hijrah ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah kok ada ayat yang turun? Ya, ayat dalam Al-Qur'an yang turun baik di Madinah maupun di Mekah, pokoknya itu dinamakan apa? Al-Makki. -Al Amal Qur'anu al-Madani adapun Al-Quran dikatakan Al-Madani manazala Ba'dal hijrah Yang mana Al-Quran atau surat tersebut Ayat-ayat tersebut diturunkan setelah Hijrah ke Madinah Wa nuzuluhu Dahilal makkah Walaupun ya Ayat-ayat tersebut Diturunkan dalam Atau di kota Mekah tetapi kalau diturunkan setelah hijrah dari Madinah, walaupun turunnya di Mekah, maka tetap dikatakan al al madani. Bisa dimengerti ya anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya wa jaatis suwaru al makiyatu kasi rotan fil ghalib mimma jala hif sahlan dan surat yang dikatakan al-makiyah, yang dikatakan makiyah, biasanya Quran surat tersebut suratnya pendek-pendek, ya kan secara keumannya pendek-pendek. Mimma ja'ala hifdhuha sahlan. Sehingga atau yang mana menjadikan untuk mudah dihafalkannya. Nah, itu kalau surat al-makiyah. Ya, Quran Al-Makiyah itu biasanya pendek-pendek sehingga orang mudah untuk menghafalkannya. Al-Quranu al Adidatan Al-Quran al makki ya, Biasanya membahas ya tema-tema yang banyak ya tema-tema yang banyak misalnya seperti tauhidillah ya keisaan Allah atau tauhid Allah wadawati ilal Islam dan dakwah atau mengajak kepada Islam. Kemudian wa yaumil qiyamah masalah hari kiamat wa qasasil anbiya wa rusuli as-sabiqina alaihi musallam dan cerita para nabi dan rasul yang terdahulu ya alaihi musallam wa ghairi dan yang lainnya wa yablughul qur'anul makki nahwa sulusail qur'an kemudian al-qur'an al-makki mencakup yaitu sepertiga al-qur'an jadi sepertiga al-qur'an isinya masya Allah amal qur'anul madani adapun al-qur'an yang dikatakan al-madani faja'at suwaruhu wa ayatuhu Tawilatan fil ghalib Adapun Al-Quran dikatakan Al-Madani, suratnya itu kebanyakan diturunkan sangat panjang. Ya, secara umum apa panjang-panjang maksudnya suratnya, ya. Ayat-ayatnya, maaf, ayat-ayatnya itu panjang-panjang. wa wala mawdu'atin jadi datan. Dan biasa membahas tema-tema yang baru. Seperti al-fara'id, yaitu ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu hukum warisan. Wal hukuki dan hak-hak wal jihadi dan masalah jihad wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Ya ayatu hatalibat azani Allah wa iyyakunna Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Antunna semua bisa mengerti, bisa memahami dengan baik. Kemudian kalian nanti bisa mendapatkan hasil ilmu uh, pada pembelajaran at-takbir, ya kan, di kiroah at-takbir ini. Kemudian kalian bisa uh, mengamalkan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang kita pelajari ini. Terutama saya nasihatkan kepada anti semuanya, istiqomahlah dalam belajar kemudian sabar. Kenapa saya katakan sabar? Karena orang belajar itu banyak ujiannya. Ya, saya lupa kelas ini atau kelas mana yang saya sampaikan pada rekaman audio sebelumnya. Seorang yang belajar itu harus sabar. Sabar, bukan hanya menahan ngantuk. Sabar, karena mungkin apa? Lapar, karena mungkin telat, belum makan. Sabar, karena disiplin. Tetapi apa? Yang paling terpenting, sabar menghadapi Ustadz atau guru karena seorang ustadz atau guru mempunyai karakter dan sifat masing-masing nggak mungkin guru semua karakternya sama ada yang sebagian kalian cocok ya kan ada yang sebagian tidak cocok dengan guru tersebut atau ustadz tersebut tetap kalian apa menghargainya jangan sampai kalian apa tidak suka ustadz tersebut sehingga pelajaran yang beliau berikan bakal tidak masuk kepada anda sabar dalam belajar هيا نحتتم بقراءة الدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته